Assalamualaikum. Salam sejahtera. Oh. Apa khabar korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arif TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kemar rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan dan juga Filipina. Rais Hamid, apa khabar korang? Check it out now. Ya, berdu. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe hari ini yang dinantikan sebagaimana yang telah direquest oleh berjuta umat manusia minta aku buat review jujur untuk produk-produk yang dikeluarkan oleh pelawak negara yang terkenal, iaitu saudara Ali Putih. Aku beli dekat dia punya TikTok shop. Ada 3 produk dekat situ yang main, tapi yang aku rasa aku nak cubalah. Daging sambal hijau meleleh dan satu lagi sambal petai terangkat. Yang paling banyak terjual, yang inilah sambal petai terangkat. Disclaimer dulu, aku nak bagi dekat korang, aku tak mengenali Ali Putih. Aku bukanlah peminat tegar Ali Putih. Jadi review aku ni adalah review yang jujur, yang tulus dan tidak bias kepada sesiapa. Walaupun Ali Putih ada bagi dia punya sign dekat salah satu daripada kotak ni, tidak mengubah aku punya review. Kalau aku cakap sedap, sedap. Kalau tak sedap, maka dia adalah tak sedap. First impression aku, packaging, aku puji. Dia buat proper lah packaging. Tak adalah plastik bongok je. Ada labeling, ada bahan-bahan dia, ingredient dia dekat sini. Dia ada cara penyediaan dia dengan tagline dia dekat sini. Tak sedap bagi tahu saya, sedap bagi tahu orang kampung. Tapi kalau tak sedap, aku bagi tahu korang. Cara penyediaan yang dia bagi tahu dekat sini sesuai dimakan terus bersama nasi putih dan lauk. Boleh juga digunakan sebagai penambah rasa untuk nasi goreng. Maknanya dia tak perlu masak lah. So, kita buka. Oh, wow. Macam ration pack. So, yang aku buka mula-mula ni adalah daging sambal hijau meleleh. Kepedasan dia, kalau dia tunjuk dekat sini, sangat pedas lah. Ada 5 logo cili dekat sini. Kita akan buat 2 jenis food testing. Mula-mula food testing sambal dia sahaja. Dan kemudian kita akan makan dengan nasi. Dia standard lah orang Melayu. Kadang-kadang nak kena makan dengan nasi, baru terkeluar dia punya rasa dia. So, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Okey, kita ambil bau dululah. Okey. Bau sambal lah. Bau sambal yang dah disimpan lama dalam plastik. Tak ada masalah. Ni rupa dia yang aku baru ambil daripada plastik tadi. Dia punya sambal dia lah. Kalau dia tulis dekat sini, bahan-bahan dia adalah cili hijau besar, cili api, bawang merah dan juga serbuk perasa. Aku rasa aku letak dulu kot. Dekat sini, kita ambil sikit. Kita letak dekat tepi. Satu lagi ni adalah sambal petai terangkat. Dia tulis kepedasan dia hanyalah 5 cili api. Yang tadi tu 6. Bahan-bahan dia cili hijau besar, cili api, bawang merah dan juga serbuk perasa juga. Okay. Oh, by the way, dia punya berat dia untuk setiap pack ni 180 gram. Aku rasa ni untuk 2 orang makan ni boleh kot. Op, terpercik pula. Oh, kita bau eh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lain sikit bau dia. Nah, sebab ni adalah sambal petai. Okay, kita bubuh dekat tepi. Okay, kalau korang boleh tengok dekat sini, inilah rupa dia. Dia adalah sejenis sambal cili hijau punya sambal lah. Petai dia saiz besar-besar. Okay. Alright, kita minta bomba, medic, standby. Air pun dah ada. Alright, mana tahu dia terlampau pedas ke, tak kena dengan tekak ke. So, standby. Alright, mana tahu aku makan nanti set perut ke. Okay. So, kita rasa dulu yang daging dulu eh. Dengan tanpa menggaulkan dengan nasi. Apakah rasa dia? Kita rasa dengan daging-daging dia sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Tak perlu rasa lagi. Kita rasa pula yang sambal petai. Petai dia banyak eh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alright. Kita cuci mulut dulu. Pedas. Kali ni kita gaul pula dengan nasi. Mana tahu ada perbezaan dari segi rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita rasa pula yang sambal petai. Okey. So last, kita gaulkan semua sekali. Sambal petai, sambal daging. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi review aku, apa cerita? Kita bagi review dulu untuk yang daging. Sedap. Jujur eh? Sedap. Walaupun ditulis dekat dia punya packaging dia, tahap kepedasan dia sampai 6, tapi tak adalah pedas sepedas sambal Khairul Amin. Sambal petai dia pula, aku terkejut lah. Dia punya petai ni sangat-sangat fresh lah. Dia tak adalah petai yang macam dah lama ke benda ke, mungkin proses retort ke benda dah yang dijalankan untuk produk-produk tersebut. Bagus. Dia punya kualiti dia bagus. Bila tadi aku makan dengan nasi pula, rasa sama je. Dia nasi tidak boleh meningkatkan tahap kesedapan makanan itulah. Dan bila aku campur sekali kedua-dua rasa, yang sambal petai dengan sambal apa, daging ni, okey. Dia majmuk lah, dia majmuk. So, kesimpulan dia bagi aku, sangat-sangat okey lah. Sangat-sangat okey lah. Dia, well done lah, well done, well done. Dengan kata yang sambal-sambal ni adalah resepi arwah mak, Ali Putih, dan patutnya Ali Putih bersyukurlah sebab berjaya dapat resepi mak dia. Mungkin Ali Putih ni selalu tolong mak dia dekat dapur, jadi dia dapat diperturunkan resepi itu dan alhamdulillah boleh buat perniagaan sekarang. Dan aku sarankan korang boleh try, boleh rasa, boleh beli sendiri dekat TikTok shop Ali Putih. Alang-alang korang pun sedap, bolehlah juga tolong Ali Putih tu bayar hutang. Kalau korang suka dengan video review jujur aku ni untuk sambal Ali Putih, korang bolehlah share, dan kalau ada sebarang komen, boleh komen. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid yang baru-baru selepas ini, insyaAllah. Dan semoga dipermudahkanlah apa-apa urusan yang tertangguh tu untuk Ali Putih. Same goes to you guys. Semoga dimudahkan rezeki, semoga dimudahkan urusan, dan insyaAllah kita diberikan taufik, rahmat dan hidayah. Sampai lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Ali Putih. Padu sambal hang.